Ini adalah pejantan yang disiapkan untuk hari raya kurban ya, Pak ya. Ini Texel. Saya suka yang lihat yang coklat-coklat gini. Harga berapa ini, Pak? 2 jutaan. Bagus sekali. Dilihat dari bila dibandingkan teman-temannya, ini mulutnya ini sudah beda, besarnya beda. Kelihatan anu calon besar. Iya, calon besar gitu. Kepalanya udah beda. Kalau yang cenderung lokal biasanya kalau muda ini agak lancip-lancip gitu. Kalau ini sudah kepu, udah bulat. Ini Texel juga ya, Pak ya? Texel. Oh iya, kita bisa lihat kalau Texel itu sangat lembut sekali. Ini untuk pejantan terbaiknya yang ini ya, Pak ya? Texel berapa kilo ini, Pak? 1 kintal. 1 kintal. Ya teman-teman bisa lihat ini 1 kintal. Sangat. Perbedaannya kan jauh. Iya. Ini betina semua yang ini betina. Ya teman-teman, ini adalah hasil breedingan ya, Pak ya. Oh, ini sudah, aduh, kena pakan nih. Benar-benar. Ini adalah hasil anakan, sudah beranak di sini ya, Pak ya. Texel, kita induannya sudah hamil. Sudah hamil lagi nih induannya. Yang saya suka lihat ini dari anak Texel ini kepalanya ya, Pak, kepalanya kepu, bulat, sudah gendut gitu. Ini kan induannya yang tadi yang di atas. Oh ya, ini indukannya yang di atas tadi yang kita lihat indukannya bagus, gendut, bulat. Ini harga berapa ini, Pak? Ini 1.800. 1.800. Kayaknya mau pengen beli kayak gini. Sangat bagus sekali loh. Lihat kakinya kokoh, besar-besar meskipun pendek, gendut sekali. Kalau ini kita lihat bandingan dengan yang lokal, biasanya ini anak-an Australia, kepalanya agak gepeng, lancip. Dulu seringnya lihatnya yang seperti ini di rumah, tapi sekarang sudah ada jenis baru yang lebih favorit. Ini nih, Texel, bulunya, bulu depannya keriting, lembut, benar-benar mirip kapas ya, Pak ya. Jadi kapas. Terus yang ini masih lokal, biasanya kayak Australia lah. Ini jantan kayak ini. Sudah mulai tarung. 1.8. Bisa datang di sini di Panean Warujanggan nggih niki. Warujanggan. Sekarang ada berapa ekor ini, Pak, kambingnya? Sekitar 250-an sampai 300. 250-an. Terus yang ini, Pak, sebelah ini Texel juga ini, Pak? Iya, Texel ini. Oh, ini bagus. Untuk yang ini bulu kepalanya nggak begitu lembut, ya. Tapi bulu badannya ya, Pak, yang lembut. Bulu badannya sangat lembut. Terus ini kenapa disendirikan ini, Pak? Masih muda atau gimana? Enggak, memang gimana? Ini agak nakal sama lainnya. Akhirnya saya sendirikan. Oh, ini ya, lebih aktif ya, Pak ya? Agresif. Lebih agresif yang ini. Kita lihat kepalanya loh, besar ya, sekali kepalanya. Kalau agresif nanti campur nanti enggak mau makan. Harga berapa yang ini? Ini 5,5. 5,5. Untuk harganya fantastis, teman-teman, 5,5. Tapi untuk dilihat dari badannya juga nyeneng nih, Pak ya. Ini kan masih gimana? Proses penggemukan. Masih penggemukan ya, Pak ya? Ya, ini pejantan muda, mas, sangat agresif. Kita bisa lihat dia sering naik kandangnya. Ini pernah dicoba dipasangkan, Pak? Belum pernah. Masih muda, terlalu muda ini, belum. Oh iya, teman-teman, ini masih sangat muda, belum pernah dipasangkan ya, belum, ini, Pak ya. Belum. Masih terlalu agresif. Terlalu agresif. Kalau sudah istilahnya sudah birahi, sudah pernah enggak terlalu agresif. Ini masih terlalu muda, Mas. Oh iya. Karena ini pejantan ini terlalu muda, masih sangat agresif, jadi belum dipasangkan. Kalau yang pejantan sudah mulai dewasa itu nggak seagresif ini ya, Pak ya. Ya, biasanya yang naik-naik seperti ini yang kambing coklat kayak kambing ini. Kambing Jawa. Kambing Jawa biasanya yang naik. Ini karena terlalu
agresif. Terlalu agresif sampai naik ke kandangnya. Lihat kayak yang lainnya lagi pak, yang ini tekstil juga ini. Iya ini juga breeding. Ini sama. Oh ya ini kita lihat ini sudah silangan tapi nggak sebagus yang itu. Yang kalau yang sana tadi sangat bagus. Kepalanya sudah bulat gendut gitu ya pak ya. Kita lihat yang jantan besar tadi pak, yang satu kintal. Nggak ada yang kurus di sini. Oh iya teman, ini yang setengah tahun kita rekam dulu ya pak ya. Dulu ini pejantan terbesarnya ini. Ini tekstil juga ya pak ya. Ini tekstil, ini ano bridgingan. Silangan apa ini? Silangan dari Garut. Oh. Garut sama Merino. Garut sama Merino yang ini. Ya. Ya teman-teman ini silangan Garut sama Merino. Sekarang ya. Kalah besar ya pak ya untuk ya. Sekarang. Terus ini betina semua ini. Betina. Ya teman-teman ini betinanya kayak kalau dibandingkan dengan yang jantan ini kecil-kecil ya pak ya. Ada kalau sendiri besar. Ini kalau sendiri betina tunggal ini betina dewasa siap kawin siap dipasangkan. Cuma kalau dipasangkan dengan yang ini kayak masih anakan ya pak dibandingkan ya, dengan pejantan ini. Kayak anak tapi pada sudah siap kawin. Ini. Sudah kawin. Nah. Bahkan sudah ada yang kawin. Sudah yang kawin. Nah ini tekstil juga ini pak. Ya tekstil. Ya. Teman-teman ini tekstil putih, kita bisa lihat dari jenis bulunya itu lembut kayak kapas, kriwil-kriwil. Terus badannya gendut bulat. Kita lihat yang lainnya. Terus ini pejantan, pejantan semua. Cuma ini enggak begitu besar badannya. Ini yang ini tekstil juga ya pak ya, ya. Kita bisa lihat kepalanya loh, kepalanya besar sekali. Ini jantan semua yang ini pak. Ya teman-teman ini pejantan semua, ini kepalanya sangat besar. Ini tuh tekstil tapi ini lebih kecil bentuk-bentuk. Ini sudah pol atau nanti bisa belum, masih bisa sebesar ini nanti pak. Oh, untuk dilihat ini, bisa lihat bulu-bulunya itu lembut-lembut, kriwil-kriwil. Nah, ini yang sudah besar. Untuk yang ini, di harga berapa ini, Pak? Itu 5 juta. 5 jutaan. Ya. Tapi ini nggak seagresif yang timur ya, tadi, Pak, ya? Ya. Muda yang mana atau sama? Usianya lebih tua ini. Lebih tua yang ini. Kita bisa lihat ini. Ini bulunya udah panjang, panjang. Nah, favoritnya yang ini ya. Maskotnya yang ini ya, Pak ya. Iya. Maskotnya satu kintal. Masa? Iya. Maskotnya satu kintal. Kita bisa lihat kakinya, kakinya. Kakinya besar kayak bumbung. Ini kita bisa lihat ini kaki betina. Kaki betinanya kecil. Itu tuh kaki pejantan nih. Bro, 3 kali lipat mungkin ya, besar kaki ini ya pak ya. 3 kali lipat pasti. Terus ini berarti siap kawin semua ya pak yang untuk betina? Siap kawin semua ya. Tapi kalau dibandingkan dengan pejantannya ini kayak anakan. Ini satu. Ini kenapa nggak ditaruh di sana pak yang ini? Padahal ini yang besar. Yang 20 tadi. Ya itu kan sudah ambil semua. Oh iya ya. Oh ya, yang di kandang sebelah itu ya, 20 ya. Sudah hamil semua. Terus kalau ini. Rusak, oh, gitu ya, Pak ya. Ya ini kita bisa lihat untuk telinganya ini sebenarnya lebih kecil ya, Pak ya. Ya telinganya lebih kecil tapi kepalanya sangat besar. Satu kintal maskotnya di sini. Nih, kepalanya sebesar ini. Bisa lihat tuh kakinya sangat besar itu kaki betina, ini kaki pejantannya sangat kokoh sekali. Sangat gendut bulat. Di
Untuk yang ini baru datang semua ini pak? Atau satu bulan lalu? Ya teman-teman, ini betina semua ya pak ya? Betina semua satu bulan lalu kira-kira baru datang. Saya suka lihat yang ini, yang ada coklat-coklatnya, bulunya lembut, itu nanti jadi indukan yang besar. Kalau yang ini masih lokal. Terus ini biasanya ini kayaknya yang Australia, bulu tipis. Kalau yang Texel, kita lihat bulunya yang lembut, itu pasti Texel. Itu Texel yang ada di sana, kepalanya coklat, itu Texel. Terus yang ini, kepalanya coklat, ini juga Texel. Yang ini gendut sekali, ini induan bagus. Nina sangat gendut. 3 juta ini nggak boleh, saking bagusnya. Dibandingkan yang lain ini pendek, tapi sangat gendut, sangat gembul sekali. Kepalanya aja bisa dilihat, kepalanya ini lebih besar dibandingkan rata-rata kambing betina. Ini anak-anaknya kenapa diikutkan sini pak atau gimana? Belum disape atau gimana? Belum disape. Ini anak-anak Texel juga ya pak ya? Bulunya keriting. Ini jantan apa betina ini? Betina ya pak? Betina. Harga berapa yang ini? Bagus sekali. Ini Texel juga, cuma untuk kakinya ini nggak segitu kokoh seperti yang bawah yang melahirkan tadi. Yang bawah itu kakinya sangat besar. Nih, kalau dikasih rumput ini sangat suka ya pak ya, karena sehariannya pakai fermentasi. Ini. Tambahan melancarkan susu. Oh ya, ini tambahan nutrisi pakai hijauan biar susunya lancar. Ini anakan. Ini Texel, cuma nggak begitu mirip Texel, tapi bulunya udah lembut. Kalau Texelnya benar-benar galurnya kuat ini. Dari kepalanya aja sudah bulat ya pak, udah tembem. Ini kepalanya agak kecil, ini benar-benar bulat.